sekitar perkiraan jam 9 nanti diganti, soalnya tadi jam 5 itu baru diganti. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Budi. Sekarang kita Bu Edna. Terima kasih kemudian saya dari Bunda Mas Budi Mas Henry dari kalau dia dari pencairannya itu waktu pencairannya itu 500 ribu, kemudian inputnya itu 800 ribu. Kemudian pasien itu masih ke kamar mandi sekitar 3 kali. Kemudian nanti inputnya habis sekitar 2 ribu. Terus untuk yang Bapak Arianto itu masalahnya DBD. Untuk yang semalam itu suhunya naik jadi 40 derajat, kemudian trombositnya itu 1, kemudian nanti jam 12 akan hilang bahkan yang trombosit. Terima kasih untuk saya sekarang selanjutnya Mas Bayu. Terima kasih. Ini saya kalau dari Inggris sama India, jadi masalahnya itu yaitu diare. Lihat dari cairan itu outputnya 600 ribu, lalu inputnya 700 ribu. Tadi malam itu pastinya 5 kali ke kamar mandi, lalu input habis perkiraan jam 12-nya. Selanjutnya Bapak Hadi, lalu alamatnya Durian, kamar 8 dengan masalah BPJ. Semalam itu suhunya sudah turun menjadi 39 derajat Celcius dan dinamik fisiknya 100. Terima kasih perawat. Tanya soalnya Pak Mas. Oke, terima kasih kepada ya. Di sini saya yang akan melakukan penelitian pada 2 pasien. Yang pertama itu adalah Bapak Wahyu. Dia dari Marbin. Sekarang berada di kamar nomor 4 dengan masalah diare. Dari hasil intake cairan yang kami hitung kemarin itu didapatkan kalau untuk outputnya 600 dan untuk inputnya 800 ml. Sedangkan untuk perkembangannya sendiri, alhamdulillah sendiri untuk pagi ini terhitung masih sudah 2 kali dia kamar maju. Sedangkan untuk tadi malam 5 kali. Dan untuk perkiraan habis nanti itu bagus. Untuk selanjutnya Bapak Rahmat, dia dari Tuhan. Sekarang berada di kamar nomor 9 dengan masalah PSK. Untuk pasien sendiri telah dipasang kateter dan diberi obat antidiuretik. Sedangkan untuk infusnya nanti Oke, terima kasih Mas Hadi. Saya konfirmasikan lagi untuk Bapak Wahyu sendiri. Dia untuk hasil akhirnya masih dalam DPD. Sedangkan untuk Bapak Rahmat itu kita sudah mengusahakan untuk memberikan obat anti diuretik. Apakah masih ada yang perlu dijawab? Kemudian saya akan menunjukkan dari yang shift malam untuk Bapak Dhani konsultasi obat, Bapak Jufri, Bapak Rianto, Ibu Nita untuk mengecek trombosit dan infus. Kemudian untuk Bapak Rahman mengganti infus, Bapak Wahyu mengganti infus yang memantau infeksi okus. Lalu untuk Bapak Rahman memberikan obat diuretik dan mengganti infus. Dan Bapak Dhani dan Bapak Supri itu persiapan untuk pulang. Baik Bu, saya akan melaksanakan tugas yang belum dilaksanakan. Mari kita isi form dulu. itulah tadi teman-teman dari penampilan dari B2 sama dari